بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله اما بعد اخوان واخوات sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tatrasa kita sudah berada di pekan terakhir. Bahkan di penghujung Sepuluh terakhir di bulan Ramadhan Kurang lebih empat harian lagi Ramadhan akan segera meninggalkan kita Dengan sekendap keistimewaan yang ada padanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sangat mengetahui tentang perilaku kita Selama di bulan Ramadhan Ada hal-hal yang barangkali dilarang oleh agama kita, namun kita langgar, baik kita sengaja aput, ataupun tidak disengaja oleh kita, yaitu ucapan rafas dan lauk, ucapan yang bernuansa porno, dan perbuatan yang sia-sia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari misalkan Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman dalam sebuah diskusi Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa li wa ana ajzi bihi Asyamu junnah fa idza kana yaumi sawmi ahadikum fala yarfus yawma wa wala yasum Dalam ayat lain sebutkan wala yajhun. alaihi Setiap perbuatan anak Adam, seluruh amal kita itu milik kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan segerakan memberikan pahalanya kepada kita. Kecuali puasa. Allah pending terakhir sekali baru kemudian diberikan pahala puasa. Kecuali puasa, kata beliau, itu milikku akan berikan pahala dengannya. Puasa adalah perisai. Apabila di hari seorang di antara kalian puasa, maka jangan melakukan rafas. Jangan ngomil atau versi lain disebut, dan jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Namun, dalam puasa, perbuatan ini mungkin dilanggar oleh kita. Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apakah itu main game? Atau menghabiskan waktu ngebuburit misalkan sepeda-sepedaan, hunting makanan yang tidak ada manfaatnya, dan kemudian melakukan perbuatan atau ucapan yang sia-sia. Apalagi yang bernuansa apa, bernuansa porno. Hal semacam ini tidak dibolehkan di dalam Islam, dan itu bisa menghilangkan kesempatan kita untuk meraih, yaitu keistimewaan Ramadan. Walaupun tidak membatalkan pahala puasa, kita tidak membatalkan puasa, kita hanya mengurangi, atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Namun hal itu termasuk perbuatan dosa, termasuk kesalahan yang harus kemudian apa? kita hapus. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu amal di penghujung Ramadan sebagai penghapus dosa atau kesalahan yang disebabkan rafas dan lagu tersebut. Yaitu disyariatkan zakat fitrah kalau bahasa kita zakatul fitrah jadi zakat fitrah itu fungsinya adalah sebagai pelebur dosa bagi seorang yang berpuasa disebabkan rafas ataupun perbuatan yang sia-sia di samping sebagai bantuan pangan bagi orang miskin. كما ان الحديث الذي رواه الإمام ابو داود من sahabat mulia عبد الله بن عباس، beliau pernah mengatakan: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفتر طهرة للصائم من اللغو والرفس وتؤمة للمساكين فمن أداها بعد الصلاه فهي زكاة مقبوله Wa man addaha ba'da fahiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pelebur dosa. Orang yang berpuasa disebabkan rafas ucapan yang bernuansa porno ataupun ucapan yang sia-sia dan lau yaitu, kesalahan disebabkan apa? Banyak menghabiskan waktu dengan perbuatan yang sia-sia, di samping sebagai bantuan pangan bagi orang miskin dan barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Id, maka itu zakat fitrah yang dimaksud, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Id maka itu hanya termasuk sedekah seperti umumnya sedekah yang kita lakukan. kama alaihi salatu wassalam. Nah, dari hadis ini nampak jelas tentang keistimewaan zakatul fitr. Namun demikian, agar zakat fitrah yang kita keluarkan di penghujung Ramadan Mendapatkan pahala dan keistimewaannya, pastikan kita memperhatikan seluruh mekanisme yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan zakat fitrah ini. Pertama, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kemudian, yang kedua, bentuk zakat fitrah dan yang ketiga waktu mengeluarkannya. Kemudian yang keempat adalah siapa yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana kita tahu Islam ini adalah agama wahyu. Bukan agama perasaan. Bukan pula sumbernya akal, tidak pula tradisi, tetapi ada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang wahyu sesuai dengan akal, perasaan dan tradisi, terkadang kemudian sihir. Di saat kemudian terjadi penyelisian itu, maka yang kita ambil adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah ini kepada apa? Kepala keluarga. Dan orang yang berada dalam tanggungannya. dan orang yang berada dalam tanggungannya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya. Artinya seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang bertanggung jawab dalam hal ini siapa? Adalah kepala keluarga. سبحان رجل اسكن دالامحارس روايه امام بخاري داري صابه مولي انس بن مالك رضي الله عنه بلو ابراهيم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاء من تمر وصاء من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجب كان زكاة بيترة بروبا ساتوسا داري التمر كورما Satu sok, atau satu sok dari gandum, artinya makanan pokok setempat. Atas kaum muslimin, atas seluruh kaum muslimin, baik itu hamba sahaya, orang yang merdeka, laki, maupun perempuan, tua, maupun anak kecil. Dan Rasulullah merintahkan para sahabat itu untuk mengeluarkannya sebelum kaum muslimin pada saat itu keluar untuk melakukan sholat id di tanah lapang. Nah dari hadis ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu seluruh kaum kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Baik yang puasa ataupun yang tidak berpuasa. Sebab anak kecil tidak wajib berpuasa. Walau um baru lahir, katakanlah tanggal 29 Ramadan, dia wajib keluar zakat fitrah. Dan yang bertanggung jawab adalah kepala keluarganya. Itu orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pada hari itu pada batas waktu terakhir ya kan? pengeluaran zakat fitrah itu dia mampu memberikan makan keluarganya ada kelebihan ya kan dan dia wajib mengeluarkan zakat fitrah itu atas nama dirinya istrinya dan seluruh orang yang berada dalam tanggungannya termasuk orang tua barangkali yang sudah sepuh atau kemudian nenek kita atau kakek kita yang bersama kita atau kemudian barangkali orang yang anak yatim yang tidak punya orang tua yang berada dalam tanggungan kita misalkan atau ponakan yang meninggal ya kan ayahnya di mana ayahnya itu adalah abang kandung kita atau adik kandung kita maka itu kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama mereka bila mana kita mampu. Ya kan? bila mana kita mampu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La illa Allah tidak pernah ya membebankan suatu ketentuan, suatu syariat itu kecuali sesuai dengan kemampuan. Kecuali kecuali kemampuan kita. Jadi orang dikatakan mampu itu tadi dengan kategori minimal adalah orang itu ya kan mampu memberikan makan keluarganya di penghujung Ramadan di hari atau di waktu batas akhir mengeluarkan zakat fitrah itu dia mampu memberikan makanan cukup gitu buat keluarganya dan kemudian ada lebihnya maka itu masuk dalam kategori mampu kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Saya sehingga saya kemarin dua, dua orang bertanya kepada saya melalui WA tentang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, Pak Ustad, kondisi seperti sekarang kami nggak kerja, penghasilan berkurang, artinya buat makan aja tidak cukup. Bagaimana? Apakah kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Bagaimana kalau kita tidak zakat fitrah? Apakah dosa? dalam kondisi seperti itu maka dia tidak wajib kemudian apa mengeluarkan zakat fitrah wajibnya dia makan buat dirinya dan keluarganya andai kata kemudian dia mendapatkan barangkali zakat fitrah yang banyak di hari itu dan masih ada waktu sebab kita dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dua hari sebelum hari, -hari. kita mendapatkan apa mendapatkan Zakat fitrah banyak, misalkan, atau misalkan dapat dana zakat mal. Apakah kemudian kita wajib mengeluarkan? Wajib mengeluarkan sepanjang melebihi kebutuhan kita sebelum waktu zakat fitrah itu, apa berakhirnya waktu zakat fitrah? Ya kan? ini poin yang kedua. Poin pertama tadi, keutamaan poin yang kedua adalah tentang siapa yang diwajibkan. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah bentuk yang dikeluarkan itu apa. Ini menjadi perdebatan klasik. Ya, di kalangan para ulama, termasuk imam yang empat, ya, hanya imam Abu Hanifah yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang. Selebihnya mereka sepakat tidak membolehkannya. Tidak membolehkan. Tapi mereka sepakat kalau asli dari zakat fitrah itu dalam bentuk apa? Makanan pokok itu disepakati. Yang diperselisihkan kalau nilainya misalkan 3 kg beras kali 10.000 atau ribu, 30.000. Ribu. Boleh nggak kita ngeluarin 30.000 misalkan? Ya kan? Jawabannya tidak boleh kalau dikeluarkan kepada mustahiknya itu orang miskinnya dalam bentuk uang. Tapi kalau misalkan kita titipkan dengan orang, katakanlah di masjid-masjid, dia menyediakan daripada bawa rumah mungkin susah bawa apa, bawa beras, lalu di masjid barangkali atau kemudian di lembaga-lembaga itu disediakan beras tiga kiloan gitu. Lalu kemudian dia bayar uang senilai beras itu. Boleh apa tidak? Boleh. Atau dia transfer, mohon maaf, saya lima keluarga saya kali 30, berarti 150, saya transfer. Maka berkewajiban lembaga tersebut mengeluarkan ya kan, mengeluarkan zakat fitrah orang ini walaupun dia transfer uang dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk makanan pokok. Dalam kondisi seperti ini boleh, tidak masalah. Ya sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, Ya kan, ya silakan mulai sekarang, tapi bukan berarti banyak zakat sekarang tidak. Nanti tetap kita keluarkan itu pada tanggalnya, yaitu dua hari sebelum apa, dua hari atau sehari atau sebelum orang keluar melakukan apa, sholat Eid. Ya kan? Nah, apa alasan kemudian kita mengatakan tidak boleh mengeluarkan uang? Nah, saya berpendapat saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan tidak boleh mengeluarkan uang. Artinya yang dikeluarkan itu harus dalam bentuk apa? Makanan pokok setempat. Alasannya adalah dalam teori sunnah tarkiyah. ketika Rasulullah SAW ada pendorong untuk melakukan sesuatu dalam hal ini mengeluarkan zakat fitrah dengan uang dan makanan pokok setempat kan begitu. Dan tidak ada penghalang bagi beliau untuk mengeluarkan ya kan? Zakat fitrah dengan uang. Penghalang itu bisa berbentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala, walau sekali misalkan atau ketidaktersediaan uang pada saat itu. Nah, ketika Rasul sallam dalam kondisi ada uang, pendorongnya kan ada kan? Penghalang tidak ada. Saat, saat, saat itu ada duit, dan tidak ada dalil yang melarang beliau untuk mengeluarkan dengan uang. Namun, Rasulullah tidak pernah mengeluarkan uang yang beliau keluarkan. Dan selalu makan pokok gandum atau korma, kan? Gitu, korma, korma kering, maka wajib kita mengikuti beliau dalam hal ini. Artinya, kita meninggalkan apa yang Rasul tinggalkan, yaitu beliau meninggalkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Padahal ada pada saat itu. Kecuali barangkali zaman Rasulullah tidak ada uang. Ya kan? Lalu kemudian belakangan ada uang. Maka boleh kita mengeluarkan dengan uang. Atau nilai dari ada zakat ya kan barang zakat tersebut gitu. Jadi kesimpulannya bahwa mengeluarkan Zakat fitrah dengan uang itu tidak dibolehkan. Ya kan? Kecuali misalkan kita tadi transfer uang ke lembaga tertentu dan minta ke lembaga tertentu itu untuk mengeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok setempat. Misalkan di Cibinong sudah banyak orang kaya. Lalu kita pengen membagikan ke wilayah terpencil seperti Papua misalkan atau Ambon kan nggak mungkin dalam dua hari kita hanya ngurusin ...sangat fitrah kita yang lima orang misalkan kalau saya delapan orang bawa ke naik pesawat gitu kan hanya ingin membawa apa? beras tersebut. Nah untuk praktis dan efisiennya kirim duit ke lembaga yang dipercaya di sana minta ke mereka untuk membelikan makanan pokok setempat ya kan? Dan dibagikan kepada orang miskin pada waktunya. Nah, itu boleh. Ya kan? Tapi kalau dikeluarkan, ya kan? Dalam bentuk uang, arti si penerima zakat fitrah itu menerima uang bukan menerima makanan pokok itu tidak diperkenankan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu taala alam. Walaupun ada sebagian yang membolehkan. Namun wal ahwat dan yang paling kehati-hati dan sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah tidak mengeluarkan kecuali makanan pokok. Adapun volumenya, yaitu satu sok. Satu, satu sok. Satu sok itu sama dengan tiga mud. Ya kan? Ini dalam bentuk takaran. Ingat dalam bentuk takaran. Bukan timbangan dia, ditakar. seingat saya ingat ya kan? satu mod itu sama dengan apa nih dua, dua telapak tangan misalnya kita ngambil beras dengan dua telapak tangan ya kan berarti kalau tiga mod berapa itu satu modnya sama dengan dua telapak tangan ini ngambil beras berarti kali enam dan lajna ada imah Ya, Majelis Majelis Fatwa Saudi Arabia itu telah menetapkan dalam bentuk kilo. Artinya tadi yang ditakar itu kalau ditimbang diperkirakan itu 3 kilogram. 3 kilogram. Ya kan? 3 kilogram. Tentu ini melalui apa? Penelitian. Ini berarti bahwa apa tadi? mengeluarkannya dalam bentuk apa? Takaran. Boleh dengan timbangan itu sepanjang kemudian takaran, ya kan? Tadi itu ketika ditimbang setara dengan apa? Setara dengan kilo itu. Ya diperkirakan kurang lebih 3 kilo, amannya 3 kilo lah. Kalau ada lebih barangkali sekian on, ya sudah sedekah saja itu. Tapi yang dihitung adalah sesuai dengan syari sesuai dengan syariat. Jadi takarannya berapa tadi? 3 kilo, 3 kg. Itu per orang. Kalau seperti saya misalkan 8 orang berarti tinggal dikali 3. 3 kali 8 24 kilo. Kalau misalkan ingin ditransfer tinggal kali misalkan 30 kalau 10.000 atau 11.000 tergantung. Tinggal dikali 24 ya kan? dan pastikan nanti pada saat dibagikan artinya ketika sang penerima itu ya kan pada saat dia menerima dia harus dalam bentuk apa makanan pokok nah tinggal poin yang terakhir berkait dengan zakat fitrah ini adalah waktu ini penting sebelum Ramadan ada edaran anjuran mengeluarkan zakat fitrah itu di awal Ramadan dalam rangka membantu kaum muslimin yang terdampak COVID yang kerjaannya hilang atau kena PHK disebab apa? disebabkan oleh COVID-19 ini apakah boleh kemudian dengan alasan itu emergensi kita mengeluarkan zakat fitrahnya ya kan? di awal Ramadan Jawabannya tidak boleh. Jangan kemudian antum beralasan. Islam itu kan fleksibel. Ya fleksibel tapi punya aturan. Ya kan? Punya, punya aturan. Jangan kemudian kita melanggar aturan. Hanya alasan emergensi. Padahal belum tentu emergensi. Ada solusi sebetulnya. Ya kan? Kesimpul kejawabannya adalah tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali menjelang salat Id. Alasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas atau dalam riwayat Imam Bukhari dan sahabat mulia Mohon maaf bukan Anas bin Malik ya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Omar ya Di mana Rasulullah katakan Persinya sahabat mulia Abdullah bin Umar, Wa amaru antu qabla Rasulullah SAW perintahkan Dikeluarkan zakat fitrah itu Sebelum orang keluar ke tempat solat id. Kalau versinya riwayat Abu Dawud Abdullah bin Abbas radhiyallahu beliau katakan Paman adaha qabla salah fahiya zakatun makbula. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat. Batas minimum itu sebelum sholat dilakukan, kita mengeluarkan zakat, itu masih termasuk zakat fitrah. Dan memang ada asar yang sampai ke kita, singkat saya dalam riwayat Imam Bukhari, di mana para sahabat Nabi SAW itu memajukan kurang lebih dua hari sebelum hari ha Ya, sebelum hari ha Inilah dasar yang kita bisa jadikan pijakan tentang waktu kapan di mana zakat fitrah itu harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua dari per, dari pendapat-pendapat para ulama, kalau kemudian kita lihat di dalam kitab-kitab pikir yang membahas tentang zakatul fitrah ini, tujuan dari zakat fitrah itu ya kan adalah dalam rangka membantu diantaranya tuh matalil masakin membantu orang miskin. Supaya di hari sholat id itu dia tidak sibuk mencari mencari nafkah. Artinya bisa ikut serta bersama kaum muslimin melakukan sholat id. Ya kan, melakukan sholat id. Bayangkan kalau kemudian dikasih di awal Ramadan. Bisa jadi kemudian dia tidak bisa sholat, sholat id. Kemudian alasan yang ketiga bahwa tujuan dari sol, dari dikeluarkan zakat fitrah ini di samping bantuan orang miskin yang kedua adalah sebagai pelebur dosa yang disebabkan rafas atau lau bagi orang yang berpuasa. Bagaimana mungkin zakat fitrah menjadi penghapus sesuatu yang belum dikerjakan. Andai kata dikeluarkan di tanggal 1 Ramadan. Ya kan? Sementara setelah itu orangnya melakukan dosa lagi kan? Paham yang dimaksud ini? Ini mengisyaratkan kalau zakat fitrah itu harus di penghujung Ramadan. Karena tujuannya apa? Sebagai penghapus dosa yang disebabkan ropas dan dak bagi orang yang berpuasa. Kalau dimajukan di tanggal 1, ya kan? Dia belum selesai puasa. Di hari kedua, ketiga kalau melakukan ropas bagaimana? Tidak bisa menjadi penghapus. Penghapus itu baru bisa dilakukan kalau apa? Kalau dosanya sudah dilakukan kan begitu. Ropas dan laut dilakukan baru zakat fitrah ini sebagai penghapus. Inilah alasan kenapa zakat fitrah itu tidak boleh dimajukan. Kecuali dua hari itu maksimal dan batas terakhirnya maksimalnya adalah sebelum keluar untuk melakukan sholat. Nah, bagaimana dengan orang yang terdampak COVID? Jangan dipaksakan dengan zakat fitrah. Pertama, ini adalah kewajiban pemerintah. Yang kedua adalah kewajiban kaum muslimin untuk membantunya. Anda yang kaya, keluarin harta Anda buat bantu orang miskin. Tidak mesti zakat fitrah agar tidak tumpang tindih tidak melanggar syariat andai kata kita mengeluarkan banyak harta habis katakanlah ya kan karena membantu saudara kita yang membutuhkan lalu di penghujung Ramadan kita tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah, ya tidak usah mengeluarkan zakat fitrah ya, ini adalah solusi ya kan, terkait dengan kondisi yang sekarang ini, tidak boleh kena alasan tadi, karena korban kopi dan seterusnya, lalu kemudian zakat fitrahnya dimajukan Ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa alihi wasohbihi wasallam. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi <unlikely> wabarakatuh. Kita lanjut videonya nanti habis salat. Wa azzana bil Islam wa razaqana bittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. على اباعيه أصحاب الكرام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العز الاكرم واشهد ان محمد عبده ورسوله سيد الانام اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواننا الاخوات سكريان يان رحم الله سبحانه وتعالى الحمد لله pada Siang hari ini di penghujung Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Dan ini adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sampaikan kita di penghujung Ramadan yang sebentar lagi insyaallah akan berakhir. Ada satu tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini yaitu yaitu berkaitan dengan masalah fidyah. Ya, berkaitan dengan masalah fidyah. Apa itu fidyah? Secara bahasa adalah tebusan. Ya kan? Bahasa adalah tebusan. Yaitu bagi mereka yang punya udur syar'i khususnya di bulan Ramadan ini yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan baik itu karena Tua rentah, di mana dia tidak mampu melakukan puasa. Di sisa usianya, tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan sepanjang akalnya sehat. Maka, kemudian bagi mereka hanya wajib bayar fidyah, termasuk kemudian wanita hamil dan yang menyusui, dan orang yang sakit permanen yang tidak bisa puasa seumur hidup. Nah, pidyah ini berlaku bagi mereka. Adapun dasar disyariatkan pidia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ayyaman ma'dudat Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin faman khairan wa lakum in kuntum yaitu dalam beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu kemudian berbuka puasa artinya tidak puasa maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Artinya kalau kemudian kita meninggalkan puasa di bulan Ramadhan karena sakit, karena zapar atau karena udhur syar'i lain yang membolehkan kita tidak berpuasa di bulan Ramadhan, maka wajib kemudian kita mengkhadaknya di luar Ramadhan sejumlah hari yang kita ditinggalkan, yang kita tinggalkan di bulan Ramadhan ini karena udhur tadi wa 'ala fidyatu ya kan adapun dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya artinya jika mereka berpuasa ya disebabkan karena tua rendah, atau wanita yang menyusui atau kemudian orang yang memang punya penyakit dengan perencanaan sehingga tidak bisa puasa seumur hidupnya, walaupun dia masih muda, maka orang ini tidak wajib puasa, tidak wajib bodoh, karena memang tidak bisa berpuasa. Bagi mereka ada miskin. Bagi mereka apa wajib bayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang pakir miskin. Paman khairan pahuwa khairullah, wa khairul Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum dan berpuasa lebih baik bagimu pad in kuntum ta'lamun jika kamu mengetahui. Yang digaris bawahi dalam ayat ini adalah wa alal ladina yutiqunahu tu miskin dan orang-orang yang berat menjalankan puasa yang dimaksud di bulan Ramadan ini maka dia wajib membayar fidyah yaitu memberi makan apa tu'amu miskin seorang miskin Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan ayat ini ya bahwa beliau mengatakan rukhis wa kabir wal ajuzil kabirah... telah diberikan keringanan atas orang tua laki-laki maupun perempuan itu karena tuanya ini termasuk alalladini Itu orang yang merasa berat dengan puasa di bulan Ramadhan karena apa? Usia senja. Kena tua. Ya kan? Namun dia mampu berpuasa kala itu. Dia boleh kemudian meninggalkan puasa. Tapi dia wajib apa? Bayar fidyah dan tidak perlu qada. Rukhisal sayhil kabir wal ajuzil kabira. Alladhani yutiqani sawm. Ayyubtira wa yut'ima makana kulla yaumin miskina wa la yakdiani sawma. Ini kata sahabat mulia. Abdullah bin Abbas. Riyallahu ta'anhu. Telah diberikan keringanan kepada orang tua laki ataupun perempuan. Ya kan? Orang tua yang masih mampu berpuasa di bulan Ramadan tapi karena tuanya pernah diberikan keringanan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk tidak berpuasa sebagai ganti memberi makan seorang fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan dan tidak wajib qada bagi mereka. Summa nusikh. Lalu kemudian hukum ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Man syahida minkum Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan ini, artinya berada di bulan Ramadan ini dan mampu berpuasa, hendaklah dia berpuasa. li lisyaykhil kabiri wal ajusil kabira wal hubla wal murdi tara wa yud'ima miskina. Ya, hukum opsi tadi diberikan keringanan bagi orang karena tua. Katakanlah 60 tahun itu dianggap tua. Diberi opsi untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan walaupun mereka mampu. Ya kan? Namun mereka wajib sebagai gantinya untuk bayar apa? pidya. Maka pidya itu sebagai ganti. Tebusan. Dengan memberi seorang pakir miskin makan. Setiap hari satu orang. Satu kali makan. Sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan tidak perlu kodok puasa. Hukum ini dihapus. Ya kan? Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya bagi yang mampu berpuasa walaupun dia tua, tetap wajib berpuasa, berpuasa kemudian. Sebelumnya kan dikasih keringanan bagi mereka. Dan keringanan itu dicabut. Dan ditetapkan bagi mereka yang memang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadhan. Tidak pula di luar Ramadhan. Karena tua tadi. Sebagaimana sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak melakukan puasa di bulan Ramadhan. Tidak pula di luar Ramadhan. Karena apa? Karena beliau sudah tua. Namun masih sehat akalnya. Dia tidak pikun. Sebab syarat pembebanan dalam hukum Islam itu harus sehat akal. Walaupun tua, selama kemudian sehat akal, ya kan dia tidak pikun. Dan dia tidak mampu berpuasa, maka kewajiban bagi dia bayar pidia, tidak puasa, tidak pula qadha di luar Ramadan. Namun hukum ini kata beliau, hukum dispensasi keringanan tadi masih berlaku bagi lansia ya kan yang masih sehat akalnya namun tidak mampu berpuasa tidak di bulan Ramadan ya tidak pula di luar Ramadan begitu pula berlaku bagi hamil risti dan menyusui risti apa hamil risti itu yaitu seorang wanita ya kan yang ketika hamil itu berisiko tinggi misalkan kandungannya lemah di mana dokter itu menyarankan dia harus rehat harus makan sehat, harus kemudian mengkonsumsi misalkan obat-obatan tertentu, suplemen yang diberikan oleh dokter supaya menguatkan kandungannya. Karena biasa orang seperti ini gampang keguguran. Kalau dipaksakan puasa bisa menyebabkan keguguran, itu bisa membahayakan dia termasuk juga anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini, hamil seperti ini, ya kan wanita ini tidak wajib puasa Ramadan. Tidak pula kemudian khadha di luar Ramadan. Nanti akan dijelaskan dalam hadis lain terkait dengan apakah wanita yang hamil, yang tidak puasa 90 bulan Ramadan, itu wajib khadha atau tidak, atau wajib bayar pindah saja. Ya kan? Nah kalau kondisi kehamilan seperti ini, berdasarkan saran dokter muslim amanah, ya kan muslim di amanah, dia untuk tidak berpuasa kena berisiko tinggi terhadap diri atau kehamilannya maka dia tidak puasa di bulan Ramadan tidak pula mengkodok puasa di luar Ramadan tetapi kewajiban dia ada bayar fidyah ya kewajibannya bayar fidyah begitu pula seorang ibu yang sedang menyusui ketika berisiko tinggi terhadap anaknya atau terhadap dirinya Sebab ketika orang menyusui itu harus makannya lebih di, lebih dari kebiasaannya. Sebab makan dia buat dirinya dan juga buat anak yang menyusu. Terkadang ada anak tertentu yang tidak mau makan kecuali asi. Sementara asi itu ketika dibawa puasa biasanya babasi. Dan itu menyebabkan anak itu berangkali bermasalah dengan pencernaannya, mencer dan seterusnya. Bila saran dokter yang tadi mukmin muslim amanah menyarankan untuk tidak berpuasa karena itu kena berisiko tinggi terhadap anaknya atau pada dirinya ya kan dia harus mengeluarkan banyak air susu sementara dia tidak ada makanan bisa menyebabkan barangkali kesehatannya terganggu bagi wanita itu maka kemudian dia tidak perlu puasa di bulan Ramadan tidak pula kemudian qada di luar Ramadan tapi wajib bagi dia bayar fidyah Dan ini dipertegas tidak perlu dia ini dalam riwayat Imam Ibn Jarir At-Tabari dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas beliau mengatakan apa kata beliau Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha ayubtira wa yut'ima ma kana kullu yawmin miskina wa la yaqdiyani sawma Memang dalam riwayat Imam Baihaqi tadi tidak disebutkan qada atau tidak. Namun kalau kita pahami secara keseluruhan dari teks hadis riwayat Imam Baihaqi juga itu menunjukkan kalau wanita itu tidak qada juga. Ya kan? Sebab aslinya kalau kita lihat dari cerita tadi bahwa di mana orang tua karena tuanya pada saat itu dikasih opsi kan. Karena tua dikasih opsi, walaupun mampu berpuasa, tidak berpu boleh tidak puasa di bulan Ramadan dengan konsekuensi wajib bayar pidia dan dia tidak wajib kodok. Namun hukum ini diganti oleh Subhanahu wa taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala 185 dan surah al paman minkum musahra Dihapus bagi yang mampu ya kan bagi orang tua mampu berpuasa itu dihapus tidak ada lagi di sebelah sisi itu. Tapi bagi mereka yang masih kemudian apa? tidak mampu berpuasa tapi sehat akalnya tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak pula di luar Ramadan tapi bayar pidya. di hukum itu tetap berlaku bagi siapa itu bagi mereka lansia yang sehat akal tidak mampu berpuasa karena tua tidak di bulan Ramadan tidak pula di, di, luar Ramadan begitu pula wal hubla wal murdi ini atap kepada hukum apa namanya orang yang tua tadi jadi ini mengisyaratkan secara tersirat kalau dalam bagian Imam Bihaki juga mengatakan bahwa wanita pun tidak wajib qadha dan diperkuat lagi dalam riwayat Imam Ibnu Jarir Tabari dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas di mana kualitas sanad hadis ini kata Syalbani rahimahullah memuni sanad muslim artinya sahih hadis ini ya kan maka dikatakan kata sahabat mulia apabila seorang wanita itu menghadirkan pada dirinya dan yang men yang menyusui menghadirkan ya kan pada anaknya maka dia tidak perlu puasa di bulan Ramadan ini dan wajib dia memberi makan seorang pakir miskin ya sejumlah hari yang ditinggalkan dan tidak perlu qadha. Jadi selesai persengketa perdebatan di kalangan para ulama yang mengatakan dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah juga kan begitu. Dengan adanya hadis ini ya kan selesailah masalah perdebatan di kalangan para ulama bahwa yang rajih itu adalah yang tidak wajib qadha hanya wajib bayar pidia Bagi siapa itu? Pertama lansia. Laki-laki, kemudian yang kedua lansia perempuan yang masih sehat akalnya namun tidak bisa, Pak, tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga bagi wanita hamil yang berisiko tinggi pada kehamilannya. Dengan saran dokter tentunya atau kemudian berdasarkan kebiasaan dia gampang keguguran misalkan. Dan kemudian yang keempat adalah ibu yang sedang menyusui. Yang berikos, berisiko tinggi pada kesehatan anak atau kemudian dirinya. Di luar ini, artinya kalau ada orang tua yang masih mampu, bahasanya tetap wajib puasa kan gitu. Tapi kalau ada orang tua, kena tuanya, dan dia pikun. Pikun permanen misalkan. Apa yang dilakukan? Dia tidak wajib puasa, tidak wajib kodok, tidak wajib bayar fidya. Kenapa? Karena hukum Islam sudah dari dicabut darinya kecuali berkaitan dengan hak hartanya. Termasuk orang gila di sini. Jadi kalau orang tua pikun itu tidak ada kewajiban bagi mereka apa? Bagi mereka untuk puasa tidak pula khadha, tidak pula pidyah. Kalau pikunnya permanen, artinya akalnya udah nggak sehat lagi. Tapi kalau masih sehat akalnya, tetap wajib bayar dia tidak wajib qadha, tidak wajib puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah orang yang sakit. Walaupun dia muda barangkali, saya punya kawan dulu yang tidak bisa makan nasi. Kalau kena nasi otomatis bermasalah dengan pencernaannya. Mungkin dia punya enggak saya enggak tahu penyakitnya apa. Mungkin dalam kondisi seperti ini, dia tidak bisa berpuasa, tidak bisa lapar. Tidak di bulan Ramadan, tidak juga di luar Ramadan. Kalau kondisinya memang sakit seperti ini, dia tidak wajib puasa di bulan Ramadan, tidak wajib pula di luar Ramadan karena nggak mampu. Maka pilihan bagi dia adalah kewajibannya adalah bayar fidyah. Bayar fidyah. Kemudian tinggal persoalan orang yang meninggal. Orang yang meninggalin. Kadang ada yang disalahpahami atau salah paham terkait dengan apa yang harus dilakukan ahli waris. Kalau ada orang tua yang meninggal misalkan. Apakah dia wajib bayar fidyah? Atau kemudian dia wajib mengkodok, mengganti puasanya? Jawabannya adalah tergantung kewajiban bagi si mayit tersebut. Kalau misalkan orang tua kita, ayah kita katakanlah misalkan meninggal dengan kewajiban dia wajib bayar fidyah, dua-dua tua rentah. Tapi akal masih sehat. Enggak puasa di bulan Ramadan. Karena tua, dia enggak bisa mampu berpuasa. Ada anda kata pun hidup, dia tidak bisa kodok. Maka kewajiban beliau apa? Pidia. Maka bagi ahli warisnya, mengganti puasa atau mengganti pidya? Dengan pidya. Mengganti dengan pidya. Kenapa demikian? Sebab hadis yang menganjurkan, mengganti puasa bagi orang seperti ini, itu hadisnya lemah. Tapi kalau bagi keluarga kita, bagi bagi orang tua kita yang sehat akalnya, mampu berpuasa andai kata dia hidup. Ya kan? Misalkan nih di bulan Ramadan mungkin dari awal Ramadan dia sakit. Apakah andai kata beliau sehat itu mampu puasa? Qadrullah dia misalkan meninggal di tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Maka dalam hal ini apa yang dilakukan? Ya Apa yang mesti dilakukan? Yaitu, karena kewajiban dia adalah qadha, maka yang ketika dia meninggal, kewajiban ahli warisnya adalah membayar puasa. Tidak bayar fidyah. Ya, sebab hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man mata wa alaihi siyam anhu waliyuhu barang siapa yang mati punya hutang puasa maka wajib wadinya itu yang menggantikan atau mengkodok puasanya itu ini bagi mereka apa tadi walaupun kena tua atau lagi masih sehat ya kan yang kewajiban dia di bulan Ramadan itu adalah puasa ya kan andai kata kemudian di hidup masih bisa masih bisa mengkodok apa masih bisa mengkodok puasanya maka wajib kodok bagi bagi keluarganya. Kemudian yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, ya kan? Adalah pidiahnya dalam bentuk apa? Ya kan? Ini sama dengan zakat itu. Ada yang membolehkan uang. Kalau kita lihat baik di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 184 tadi wala yutiqunahu fidyatu tu miskin dan orang yang artinya yang merasa berat dengan ketika berpuasa ya kan baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan tu miskin maka pidyahnya, yaitu memberi apa to'a memberi makan Orang miskin to'am itu adalah makanan. Itu bukan uang. Walaupun dia dengan uang itu bisa membeli makanan. Kan begitu. Termasuk kemudian terdapat dalam riwayat Imam Baihaqi tadi. Juga riwayat Ibn Jari Tabari. Semua menggunakan to'am. To'am itu adalah makanan ya kan, yang siap makan. Dan secara praktek, sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu ketika di usia senja beliau beliau tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan tidak pula bisa mengkodonya di luar Ramadan karena tua usia lebih dari 100 tahun beliau meninggal di tahun 93 atau Hijriah kalau usia ketika hijrah Islam usia 10 tahun berarti usianya kurang lebih 103 atau 104 tahun sangat tua beliau dan beliau tidak bisa puasa di bulan Ramadan. Tidak pula di luar Ramadan. Maka kemudian beliau memberi makan. Buat makanan. Dan mengundang 30 orang pakir miskin. Jadi boleh kemudian kita merapel. Memberikan apa makanan. Ya kan, kepada orang miskin. Kalau misalkan mampunya per hari, per hari. Selama 30 hari. Misalkan hari pertama di bulan sawal kita kasih orang miskin misalkan makanan. Satu orang, satu kali makan saja satu hari. Makanan yang kita makan. Hari kedua, ketiga, keempat, sampai 30 hari. Sejumlah hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Kalau 30 hari, 30 hari. Kalau 29 hari berarti itu 9 orang. Atau kemudian dirapel. Kalau mampu buat makanan satu kali. Cukup untuk dikonsumsi 29 atau 30 orang miskin. Dan itu yang dilakukan sahabat mulia ya kan? Anas bin Malik. Nah dengan demikian, dengan pidya yang dilakukan bagi mereka ini, maka kewajiban yang disyariatkan kepada mereka telah gugur. Ya kan? Mereka tidak berdosa, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, karena tidak mampu, tidak pula di luar Ramadan, karena uzur. Dan dengan pidya itu insya Allah mudah-mudahan mereka mendapatkan apa? Mendapatkan pahala puasa. Sebagaimana ketika sehatnya dulu mereka melakukan puasa. Hal ini berdasarkan keumuman hadis riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ida maridu abdun aw safar kana lahu mislam ma ya'mal aw Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala amalnya itu seperti kondisi sehat dan seperti kondisi ketika dia tidak sedang Sabar artinya dicatat dengan sempurna pahalanya insya Allah. Walaupun saat itu dia tidak bisa berpuasa karena udur tadi. Ini menjadi penting bagi kita dalam kondisi sehat kita. Untuk melakukan seluruh amal kita sesempurna. Yang Rasulullah contohkan agar dalam kondisi udur kita. Mendapatkan pahala sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Urayan singkat terkait dengan video mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi ikhwan dan akhwat yang menyaksikan acara ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Taib. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu paling cepat kita boleh bagikan zakat kepada mustahik? Nah, untuk zakat fitrah yang dimaksud, yang dimaksud zakat fitrah terkait dengan tema kita adalah dua hari sebelum hari H. Ini sebagaimana Athar riwayat Imam Bukhari bahwa sahabat Nabi SAW itu paling cepat mengeluarkannya dua hari sebelum hari H. Maksimalnya adalah sebelum sholat id dilakukan sebagaimana hadis yang kita bawakan tadi riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar dan hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh ketika kita bayar zakat mal kita bagi-bagi di beberapa tempat zakatnya? Misal zakat saya 2,5 juta, lalu saya bagi 500 ribu masing-masing di masjid atau yayasan menerima zakat. diboleh ya boleh saja. Zakat itu boleh untuk satu orang, boleh untuk banyak orang. Kalau misalkan wilayah kita sekarang, masya Allah, Baik, korum, ya kan? Miskin baru, penambahan orang miskin ya kan? Dengan banyak jumlah PHK, sehingga kemudian tentu supaya tidak tersentralisasi di satu tempat, agar yang miskin juga terjamah dengan zakat-zakat itu. Maka boleh kita sebar di beberapa tempat selama itu masih di area kita, memang diutamakan itu di tempat kita. Kalau Indonesia, Indonesia kalau dulu kan Yaman, di zaman Rasulullah SAW itu ya kan disuruh diambil dari orang kaya ini dibagikan di antara mereka di negara Yaman sekarang negara Indonesia arti selama masih di area Indonesia karena kita ini negara kesatuan kan begitu maka boleh kita kasih kepada orang miskin yang masih berada di area wilayah ya kan Indonesia dan lebih diutamakan, diutamakan kemudian dekat kita seperti itu wallahu taala alam jadi jawabannya boleh dibagi-bagi itu ya, ya kan yang penting mustahiknya. Kemudian pertanyaan ketiga Ustadz apa hukumnya sholat id di rumah? Apa yang jadi buta. Apa yang jadi buta. Karena saya masih bingung Apakah harus sholat di rumah atau tidak usah Kalaupun sholat apakah sama Seperti di lapangan dengan takbir yang banyak Dan khutbah Taib. Pertama kita harus tahu sejarah Sholat id ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan di tanah lapang dan tidak pernah dilakukan di dalam masjid walau sekali. Ini menurut penelitian Imam Ibnul Al-Jauzi Ibnu al Qayyim al -Jawzi. Ya kan? wa ta'ala. yang pertama. Kemudian yang kedua dan beliau melakukannya selalu bersama kaum muslimin. Bahkan pernah suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung Ramadan, tanggal 30-an Ramadan, tidak terlihat bulan di Madinah. Lalu beliau berpuasa bersama sahabat. Siang harinya tengah hari datang kapila dagang dari luar Madinah ngasih tahu Rasulullah. SAW. Kalau mereka melihat bulan. Akhirnya Rasulullah batalkan puasanya. Dan memerintahkan sahabat untuk membatalkan puasa. Dan beliau berkata pada saat itu. Besok kita sholat id. Kasih tahu yang lain. Padahal sedianya sholat idnya itu hari itu. Kenapa beliau tidak lakukan hari itu? Kenapa? Karena tidak semua kaum muslimin bisa melakukan. Ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak melakukan sholat il kecuali bersama kaum muslimin. Yang kedua, ya kan, di tanah lapang. Bahkan kalau dari umat ya misalkan, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW merintahkan para sahabat itu untuk membawa sanak pemilihnya. Hatta wanita-wanita yang haid yang dipas pun disuruh keluar supaya menyaksikan apa? Syiar yang satu ini. Bayangkan kalau dilakukan di rumah. Ya kan? Terlepas dari polemik masalah ini. Kemudian yang berikutnya, ya kan? Yang berikutnya, dilihat dari status hukum. Yang betul, sholat id ini adalah sunnah, mu'akad akan begini. Artinya kalau dilakukan afdal, tidak dilakukan, ya tidak masalah. Walaupun ada sebagian mengatakan perlu kibaya. Kalau ada kasus sahabat mulia Anas melakukannya secara privat gitu kan. Itu ijtihad beliau. Ijtihad beliau. Tetapi yang jelas Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kecuali bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam saya lebih cenderung kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu tidak melakukannya kecuali bersama kaum muslimin. Nah, karena terjadi odur di sini, adanya odur tidak bisa melakukan barangkali paling tidak karena ada larangan. Kalau protokol kesehatan itu mengharuskan kita tidak berkumpul dan seterusnya, maka pilihannya bukan melakukan sendiri-sendiri. Ya kan? Tapi melakukannya apa? apa tidak melakukan pilihannya tidak melakukan tuh hukumnya sunnah kan begitu bagi yang melakukannya ada dasarnya dari sahabat mulia Anas bin Malik bahkan Imam Al Muzani juga dalam Muhtasar Al ummi itu beliau membolehkan itu wallahu taala alam jadi jangan dijadikan polemik toh status hukumnya adalah sunnah mu'akkadah walaupun kecenderungan pendapat kita tidak melakukan kecuali bersama kaum muslimin. Itu kecenderungannya. Bagi yang mau melakukan athar sahabat mulianas, termasuk sebagian ulama seperti ulama kibar murid Imam Syab, Imam Muzani dalam Muhtasar apa namanya? Al-Um beliau katakan itu boleh melakukannya kan begitu kena uzur Wallahu taala a'lam. Kemudian yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya terkait zakat. Ketika kita membayar zakat kepada panitia di masjid. Setelah ada proses ijab kabul dan diminta membacakan niat yang sudah dituliskan oleh mereka. Apakah ini sesuatu yang diada-adakan dan bagaimana hukumnya? Taib. Zakat fitrah itu akad kita dengan Allah. Kalau kita titipkan dengan panitia itu karena barangkali kita tidak tahu siapa yang berhak panitia mungkin lebih tahu tentang kondisi umat di sekitarnya umumnya kan begitu. Baru kita percayakan kepada orang atau lembaga setempat, baik di masjid atau lembaga khusus. Dalam hal ini tidak ada akad dengan dengan dia. Tidak perlu kemudian dibacakan doa panjang sekali. Saya pernah dulu dikasih tahu. Doa keberkahan semoga apa namanya diterima apa yang diimpakkan dan semoga yang sisa itu di maknanya segitu kurang lebih itu dan semua yang tersisa diberkahi ini tidak pernah datang dari Rasulullah SAW maka proses semacam ini adalah termasuk perbuatan bid'ah dari sisi cara ya cukup kita kemudian berikan zakat mal atau zakat fitrah itu bahkan tidak lalu panitia pun boleh kita langsung datang ke orang yang berhak menerimanya seperti itu supaya kemudian terjalin apa hubungan kita dengan mereka, ya kan? Yang selama ini barangkali kita nggak pernah ketemu setahun paling tidak ketemu dengan mereka sekali di saat memberikan zakat fitrah atau zakat mal kita. Wallahu ala a'lam. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan baik itu khususnya pidya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.